Vio, Bundar Vio dua kali lolos. Kita coba ini main di lapangan dulu. Tapi untuk memantau dia, cocok nggak ajuannya dia. Kalau nanti misalkan interview ini lolos, setelah itu pengajuan di lapangan juga lolos, mungkin kita dipraktekkan di tanggal 24. Kalau nggak, oh ini juri masterpiece selanjutnya ya? Masterpiece, betul. Betul. Yang sudah disiapkan ya? Betul. Ada berapa orang kemarin ya? Ada 20 orang. Nah, 20 orang yang dari 150 orang yang lolos cuma 20 orang. Itu pun nanti 20 orang pun juga nanti diseleksi lagi. Itu rencananya buat juri tetap di sini juga. Juri tetapnya Masterpiece. Oke, harapannya gimana sih Om? Dengan adanya akademi juri ini Om kedepannya? Ya, harapan saya kita bisa bervariasi penjuriannya gitu loh. Jadi nggak cuma itu aja. Jadi kita kan kedepannya pun Masterpiece kan juga ada beberapa cabang nanti, terutama di Malang. Kita kan mau buka arena di sana. Jadi kita membutuhkan juri-juri yang kualitas. Okay. Siap, terima kasih Om Pari. Siap, saya terus Om buat. Siap, thank you. Thank you.
Thank you.